Kasubdit Satu Indak di Treskrim Polda Jawa Barat AKBP Hari Sinurat ngebreken tapi kiwari taya oknum anu katohyan nyindem bawang bodas di Jawa Barat. Sanajan gitu dirina nandesken upama nangenan oknum nun bawang bodas bakal ditindak kalawan tanda karena peraturan. Nalika diwawancara Dina Prakprakan Operasi Pasar Bawang Bodas di Pasar Tradisional Kosambi, Kota Bandung, Kasubdit 1 Indag Ditreskrim Suspolda, Jawa Barat, AKBP Hari Sandi Sinurat Ngebreken, pihaknya masih nitenan kalauan mayang, patali oknum oknem anu nyidem bawang bodas. Tapi warik taya oknum anu katohian nyidem bawang bodas di Cakuliah, Jawa Barat. Ari erongan nyedem bawang bodas di Karawang sababaraha waktu katompernakeun horeng masih dina omber luyu kana perpres nomor 14 tahun 2015. Pihakna miharep pihak importir ngarojong sangkan ulah tepika bawang bodas arang di jarwalan di Jawa Barat. Sandi Nandesken, upama aya manuk katohyan nyedem bawang bodas bakal ditindak kalawan tandes luyu kana peraturan. Dalam hal penyelidikan kita berdasarkan fakta-fakta yang kita temukan dan data yang ada Uh, itu belum di, belum masuk dalam kategori penimbunan. Jadi untuk itu kita minta kepada uh, distributor uh, importirnya, ini dia CV Sinar Padang Sejahtera ini untuk membantu kita supaya jangan sampai terjadi kelangkaan bawang putih di daerah Jawa. Dumasar kena panalungtikan tim Satgas Pangan, bawang bodas di gudang importir di Karawang Teh, horeng dibeli di Saprak tengah tahun 2018, kalauan jumlah 15 ribu ton bawang bodas. Hari Ayena, 150 ribu ton bawang bodas anu bakal didistribusikan kamang pirang pasar tepika tengah bulan Maret. Budi Hartati, Bandung TV.